أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم سورة الأحزاب آيات yang ke-41 قال الله تعالى في كتابه العزيز والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سورة الأحزاب آيات yang ke-35 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيديه وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رواية الإمام بخاري dan Imam Muslim رحمهما الله تعالى عنهما الحمد لله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih pula. Di hari ini masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang baik kepada ambo dan demo boleh kita mari menyetak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kesempatan yang baik inilah yang kita boleh guna di dalam umur yang kita hidup sementara di dunia ni. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam keadaan kita ni sihat wal afiah. Maka di petang di hari ni, di saat-saat ni, kita boleh dengar, kita boleh mengaji, kita boleh tahu seko dua
perkara-perkara yang bersangkut paut dengan amalan kita. Perkara-perkara yang bersangkut paut dengan perbuatan kita. Perkara-perkara yang bersangkut paut dengan perkara yang kita nak bawa pergi kepada alam akhirat lagi ke datang. Maka alhamdulillah di tengah hari ini amo nak cerita sikit sebanyak yang mana hak lebih-lebih lagi hak saki baki yang mana minggu kemarin kita cerita tak habis tentang gerbah. Maka gerbah ni kita dah cerita dah berkenaan dengan hukum-hukum dia dan hikmat-hikmat dia dan dalil-dalil dia, kita cerita dah minggu kemarin. Maka hari ini kita nak sambung lagi sikit lagi. Apa nak sambung hari ini? Iaitu perkara yang bersangkut paut dengan gerbang kita juga. Di antaranya hari ini nak raya umur-umur binatang. Umur-umur binatang. Tinggal laginya umur-umur menatak. Dan setengah-setengah hukum yang lain lagi. Yang mana kita tak royak lagi di minggu itulah lepas. Sehingga di hari ini nak royak juga cahaya warna lembu, warna menatak yang jadi comel di dalam amalan gerbah kita. Itulah lebih kurang. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala duk cerita dalam ayat Al-Quran. Tetap kita hidup hari-hari ni. Tetap kita hidup hari-hari ni. Sebelum kita nak mati ni. Apa-apa saja dalam kehidupan kita ni. Yang pertama, Tuhan suruh kita ni ingat ke dia tu banyak. Tuhan suruh kita ni ingat ke dia tu banyak. Jangan kita makna, jangan kita buat main-main dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Satu perkara besar dalam hidup kita. Kerana Allah Ta'ala ni ialah tuai segala-gala. Tuai sekalian Allah. Boleh kita tak ingat ke dia, dia tuai kita? Hari kita kena ingat ke dia tuai banyak. Dia pun ada royak dalam suratul Ahzab. Ayat yang ke-21 yang mana ambo cerita saat ni. Mana Tuhan katanya? Tuhan kata sendiri, ya ayyuhallazina amanu zkuru. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ayat yang ke-41 panak ya. Tuhan kata, hei orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah kamu akan Allah. Ha, ingatlah ulimu akan Allah Ta'ala. Ingat tu Tuhan kata, zikran kasira, sebagai ingat yang banyak. Tuhan suruh kita ingat ke dia ni ingat lebih banyak. Ingat setiap waktu. Ingat setiap nafas kita berlalu. Setiap nadi kita berdenyut. Setiap jantung kita saat ni tu hembus darah-darah. Memancarkan darah-darah kita di dalam dada kita ni. Di dalam anggota tubuh badan kita ni. Nawi ingat ke Tuhan, nawi ingat ke Tuhan. Ha ni kita tak ada. Amo tak ada, begitu lalu tak ada. Tapi orang hok ingat ke Tuhan setiap detik. Allahu akbar. Nah ya ada tak ada, orang ni keramat sekali. Hati dia ada bunyi Allah, 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 Allah. Nadi yang denyut di tubuh dia saat itu sama dengan dia mengingati Allah Ta'ala. Hani nak ayat tu, orang siapa tangga tu. Orang buat amal siapa tangga tu, ingat ke Tuhan. Nak ayat tu. Tuhan suruh ingat ke dia tu banyak. Zikran kasira. Sebagai ingat yang banyak.
Suruh kita ingat banyak, suruh kita ingat banyak. Gino boleh Tuhan begitu lalu. Tuhan tak sewi kita lupa dengan dia. Tuhan tak sewi lupa kita dengan dia. Ha, Tuhan tak sewi lupa kita dengan dia. Apa maksudnya Tuhan nak kita rapat dengan dia? Rapat seumur, rapat seumur, rapat seumur. Bukan rapat tubuh badan dengan Tuhan. Tuhan tak berjiring, tak berjising, tak bertubuh badan, tak bertokoh. Tapi dekat kita ialah hati kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Ini sujud sekali nak ayat tu. Ini lah manusia yang payah sekali nak hidup. Ha, yang payah sekali nak hidup, nak ingat ke Tuhan tu banyak. Payah sekali. Di ayat lain Tuhan royak juga. Suruh ingat juga. Tuhan royak dalam surah, apa ni, suratul Baqarah. Ha, tu. Tuhan royak dalam suratul Baqarah ayat yang ke-152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Jala juga Tuhan kata, ingatlah mung kepada aku. Ha ni, wahai orang-orang yang beriman. Ingatlah ke aku ni. Bila mu ingat ke aku, azkurkum, aku pun ingat kemung. Bila mu tu ingat ke aku, aku ingat kemung. Mu ingat ke aku banyak, aku pun ingat kemung tu banyak. Allahu akbar, tengok Allah Subhanahu taala. Kasih dan saya orang-orang beriman. Selalu dia mengingati kita dalam Quran. Selalu dia mengingati kesayangan dia kepada kita. Kita hari ini tak ingat ke Tuhan banyak. Masa yang kita lalai ni banyak sekali. Lalai dengan perbuatan, hak tu tak kena kecek dah. Duk gila dengan buat jambu saja tu berapa je. Duk agah dengan buat jambu, duk padai, duk petewah. Duk lalai kita, duk peri-peri dengan main haji banyak mana. Duk jetik kere banyak mana. Duk buah saja banyak mana, tengok. Masa kita kita tak guna mengingati Allah Ta'ala. Sabik Tuhan dia kata, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia hidup di dunia ni di dalam kerugian. Rugi, rugi, rugi. Pak kita topek tengok kita nayu ni rugi banyak dah. Cina tengok kita ni rugi banyak, nayu duk main. Tu no ya, Tuhan pun maki dia royak. Sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Mereka orang yang beriman dan buat amal soleh. Bila dia beriman, bila dia buat amal soleh dah, baru tak rugi orang ni no ya tu. Pak kita tak ada buat amal soleh duk saja. Ha ni rugi no ya tu. Masa kita luar peri-peri no ya tu. Ha ni no ya tu. Tuhan dia royak dah. Sini dalam ayat lain pula surah Taha. Tuhan royak dalam surah Taha pula. Tuhan kata gini, "Wa man a'rid 'an dzikri." Siapa-siapa yang berpaling tak ingat kaku. Itu tidak. Siapa-siapa yang berpaling dada tak ingat kaku. Tak seingat Tuhan. Paling dada. Tu Tuhan kata. Fa inna lahu ma'isyatan dangka. Maka sesungguhnya kehidupan orang tu yang dia tak ingat kaku itu susah dan payah. Dangka makna payah. Ni Tuhan royak siap dah. Tuhan kata orang tak ingat kaku berpaling dada daripada mengingati aku. Tuhan kata orang ning cari makan payah. Orang ning hidup dunia payah, payah, payah. Aku katuk rezeki dia. Aku tak ingat ke dia. Aku lock with dia hidup cara dia lah. Aku tak padu, tak ambil padu orang ning. Mu nak hidup nak mampu ikut mu lah. Ha, salah gitu. Dia Tuhan tak padu kita. Ha ni, dia Tuhan tak sayang kita. Sebab berbetul Allah Ta'ala, ceritanya nak kita ni sayang ke dia banyak. Nawi kita ni ingat ke dia tu banyak. Zikran kasira.
Ingat Tuhan tak ada dah. Nikmat la ilaha illallah. Menangis orang yang menangis. Suka orang yang suka bila dia terhibur dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Orang yang penuh dengan lalai, dengan lupa kepada Ta'ala, Allahu Akbar. Akhirat esok dia akan berjerit sehabis-habis berjerit. Dia akan melaung sehabis-habis suara launnya dia. Hani orang tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dengan Allah Ta'ala tak boleh pergi sombong. Sebab tu dengan Allah Ta'ala tak boleh siapa dia tengok. Kita kena sujud. Kita kena patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah apa panggil tuan sekalian alam. Ada berapa alam kita hidup ni? Maka tuan tu ialah Allah. Tak ada hak orang lain. Bukan hak orang Amerika dak tuan dunia ni. Tuan akhirat bukan hak malaikat, bukan hak siapa-siapa. Allah lah sebagai tuan segala. Sebab tu patut kita puji, patut kita ingat ialah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-puji itu bagi Allah. Siapa dia? Allah tu yang kita puji-puji dia. Rabbil alamin, tuan sekalian alam. Dialah tuan sekalian alam. Baik alam dunia, alam nyata di hari ini. Baik alam bayi di dalam perut ibu. Baik alam akhirat yang kita nak pergi belaka di hari ini. Ialah milik Allah. Milik Allah. Tuhailah orang tuan dia. Sebab tu kita kena ingat kepada dia lebih banyak. Kalau siapa dia nak seni di akhirat esok, ingatlah ke Tuhan lebih banyak. Ingatlah kepada Allah Ta'ala. Rindulah kepada Allah Ta'ala. Hani nak ayat Tuhan dia royak siap dah. Di ayat lain Tuhan royak lagi. Wazakirinallah. Tuhan kata. Wazakirinallah kasiran wazakirat. Orang jatuh yang ingat ke Allah itu banyak. Orang jatuh yang ingat ke Tuhan itu banyak. Wazakirat. Begitu juga orang tino wanita yang ingat ke Tuhan itu banyak. Wahai muslimat. Wahai ibu-ibu muslimat. Bila mengingat ke Tuhan itu banyak. Wahai ayah-ayah muslimin. Orang berimeh, orang lelaki, orang muslimin. Bila mu ingat kepada Allah Ta'ala tu banyak. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Tengok Tuhan ada ucap dalam Quran dia, nak we kita tahu. Nak we kita sebagai hamba dia ni, nak we tahu. A'addallahu lahum. Telah sedialah oleh Allah Ta'ala bagi orang tu. Tuhan sedia. Apa sedia? Duk cedek. Tuhan duk cedek. Tuhan kata, Tuhan duk cedek. Duk cedek gapo kepada orang ingat ke dia tu banyak. Tina ke, gatal ke, laki ke, perempuan ke. Haa, tina ayat kata. Tuhan duk cedek kita. Maghfiratan wa ajran azimah. Akan keampunan dan ganjaran yang besar, yang banyak. Ni dua perkara orang ingat ke Tuhan, Tuhan dah royak dah. Hei orang yang beriman, hei orang laki-laki, orang beriman. Bila untuk ingat ke aku ni banyak. Wahai wanita-wanita, perempuan muslimat. Bila mu ingat ke aku ni banyak. Ingat, aku duk cedek kemungkap pun nama. Maghfiratan mula-mula. Keampunan. Sebab tu dah kita berzikir ni, dosa kita luruh. Luruh, luruh. Duk berzikir tu kita ingat kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita duk berzikir, duk berzikir. Terus ya. Bila kita ingat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala apungkan dosa kita. Lagi pula bila mati esok, wa ajran azima, pahala yang besar.
Pahala yang besar, pahala besar, pahala besar, pahala besar. Ha, tunggulah kita akan terima di akhirat nanti. Bila ni? Bila kita masuk ke lubang kubur. Bila kita masuk ke lubang kubur, kita boleh tahulah. Perkara yang kita belajar di hari ini menjadi kenyataan di hari akhirat esok. Ha, siya kata boleh sampat. Ha, boleh sampat sendiri. Boleh rasa sendiri. Boleh tahu sendiri. Ini keadaan yang Allah Ta'ala ada cerita di dalam Al-Quran. Sebab itulah aku panggil tak ada dah. Ha, tak ada dah nak ayat tu. Nak lebih daripada benda ni tak ada dah. Ni hak kita duk tunggu-tunggu hari-hari ni. Hak ni dah hak kita duk tunggu hari-hari ambo demo supaya. Ambo pun duk tunggu nanti rasa bila mati nak mari. Demo pun dimakia lah. Duk tunggu hari-hari rasa bila malikil maut nak mari. Bila kematian kita akan berjumpa dengan kita. Maka di hari itulah kita akan rasa dan kita akan tahu satu persatu yang mana kita belajar tahu di hari ini. Ha, ni nak cerita kata. Besarnya, besarnya. Sebab tu Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi ni tetap ingat ke Tuhan ni banyak sekali dia waktu bik. Fadilat, fadilat, khosiat, khosiat. Kelebihan zikir ni banyak sekali Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab dia. Sehingga hampir-hampir 100. Nara yata kelebihan zikir yang waktu ambil dalam kitab dia. Hanya ayat pedah banyak sekali. Geno banyak gitu lalu. Ha'imin Nawawi banyak mana? Ha'imin Nawawi saja. Azkar-azkar dia. Zikir-zikir dalam kitab Imam Nawawi. Allahu Akbar ayat. Zikir maksudnya mengingati Allah. Mengingati Allah. Ha tu. Ibnul Qayyim budi makiyalah. Dalam kitab dia banyak-banyak berzikir tu, berzikir ni. Ha, tu insya-Allah minggu depan nama nak baca. Setengah daripadanya. Setengah daripada kelebihan zikir, zikir. Gapo katik dia beritahu kita berzikir boleh berapa nama? Ha, ni nak ayat tu. Tapi pentingnya kita berzikir. Tak boleh gapo pun tak apa. Bukan tak boleh gapo tu hai bui, tapi kita tak tahu kata boleh gapo. Kita tak tahu kata boleh gapo berzikir. Tapi zikir ni pedah benar. Karena zikir ni lah panggil mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dah. Ha tu. Tu di antara tu. Sehingga dalam hadis Bukhari, hadis Muslim. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim. Sama dua perawi dua ni. Riwayat hadis ni ni. Dia kata apa kelebihannya? Hadis Nabi dia kata masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbah, upama orang yang ingat ke Tuhan dengan orang yang tak ingat ke Tuhan. Upama apa? Upama dia priap-tiap supo orang ingat ke Tuhan dengan orang tak ingat ke Tuhan. Supo ke apa? Masalul hayyi wal mayyiti, supo dengan orang mati, orang hidup dan orang mati. Ini hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tu nak ayat tu. Nah, hak Muslim, hak Bukhari ayat hadis yang ke-208. Hak Muslim 539. Hani nak ayat tu dalam hadis Bukhari dan di Muslim. Nabi kata orang ingat ke Tuhan dengan orang tak ingat ke Tuhan ni serupa dengan orang mati, orang hidup. Orang tak ingat ke Tuhan, orang mati. Orang ingat ke Tuhan, orang hidup. Ha tu nak ayat tu. Sabit kita boleh ayat katakan kalau kita tengok. Dia ni sibuk dengan kerja, tak ada ingat ke Tuhan langsung. Tak ada beribadah kepada Allah. Kita boleh ayat tu, mu mati dah. Demo mampus dah lah ni. Hai, mampus yang nak kahwin nak makan nasi duk kerja ni. Haa, dia kata, aku nak makan nasi duk kerja ni. Mampus ke mana? Mung sudah mampus dah hatimu tak ada ingat kepada Allah Ta'ala. Hani hadis Bukhari, hadis Muslim duk cerita. Nabi banding orang mati dengan orang hidup.
Sebab tu kita duduk mengaji, duduk belajar, duduk berzikir, duduk apa ni, kita masih lagi jadi orang hidup. Jadi orang hidup. Dan orang tu tak padu ingat kepada Allah Ta'ala, Allah mati, 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 mati. Hari banyak. Banyaklah hadis ni banyak, banyak sekali hadis ni banyak sekali. Tetap besarnya ingat kepada Allah Ta'ala. Hatu nak ayat tu. Banyak lagi. Tu. Nah, banyak lagi. Tu. Hatu di antara ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang duk cerita tetap. Tu. Yang Nabi duk cerita tentang kelebihan berapa nama? Kelebihan kita ni ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu insya-Allah kita ni nak ayat tu. Bila kita duk ikuti semua dalam pengajian, kita ada semua dalam pengajian, kita sentiasa ingat kepada amal ibadat orang ni, dia mati dalam keadaan baik. Dia mati dalam keadaan baik. Sebab tu nakwi kita ni melazimi semua dalam pengajian kita. Kaum ibu, kaum bapa pun supalah. Hidup di rumah, tak ada kerja gapolah. Mari menyetok dalam masjid kita. Mari dengar seko dua. Walaupun di luar pun dengar juga. Lebih baik kita mari menyetok dalam masjid. Karena sini Tuhan curahkan rahmat dia. Tuhan cucu rahmat dia di dalam majlis pengajian kita. Dan Tuhan akan capuklah hati kita ketenangan. As-sakinah. Tenir. Tak ada gelah kesah gapo dalam hidup kita. Hanya orang berpegang dengan agama. Agama mana yang ajar kita macam ni? Nah, agama lain dia ajar semua tu dia kejar berlaku. Hambat berlaku. Hambat gapo? Hambat dunia. Agama lain dia kejar iaitu kehidupan dunia. Semua orang duk gaduh dengan kehidupan dunia. Hatu nak ayat kata. Duk hari-hari balah takir. Siapa berguel, siapa berdiri mengaku. Buku dunia. Terlupa kepada Allah Ta'ala. Apa ni duk gila bangkai. Duk berhubung bakar. Dunia ni bangkai. Jifah. Bangkai, bangkai, bangkai. Tapi orang tak reti dia berubuk siapa berdiri. Siapa berdiri siapa mati-mati. Berubuk apa tu? Berubuk benda busuk bangkai. Tidak ayat tu. Sebab tu kita hari ni kena ingat kepada Allah Ta'ala turi banyak-banyak. Ingat kepada Allah Ta'ala turi banyak-banyak. Insya Allah Tuhan akan beri ketenangan hidup kita. Dan juga ketenangan di hari mati kita. Panggil kita ni husnul khatimah. Pergi dengan keadaan tenang-tenang. Gi dengan comel-comel-comel-comel. Tu nak ayat kata. Tak ada gelah gesah gapo. Jumpa apa dekat nak mati pun di makiat. Jumpa gapo dekat nak mati pun. Duk dia. Tu nak ayat kata. Hari ketenengi. Sebab tu kita di hari ni kena cari ketenengi. Tak ada dah. Sebab tu Tuhan kata ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ala bi zikrillah. Ni, sesungguhnya zikir ingat Tuhan saat itu tatmainnul qulub. Apa tatmainnul qulub? Menyenangkan hati. Tuhan wis senang hati. Cuba tengok kita sembahyang. Dan kita buat amal ibadat, dan kita mengatik pagi-pagi ni selawat Nabi dah 100. Lepas pagi 100 lalu dah. Ingat malam buat itu. Lepas pagi 100 dah. Selawat. We boleh 100 dah. Allah. Amo pagi-pagi 100. Per. Lepas wirik, lepas gapo selalu dah. Kalau nak buat tengah hari jadi terlupa. Tak ada sibuk. Tu nak buat selalu dah. Selawat. 100 dah. Ingat tak ada gaduh dah. Kita buat dah. 100 hari. Karena Tuhan tunaikan hajat kita 100 hajat. 70 hajat di akhirat esok, 30 di dunia hajat kita Tuhan tunai. Hari tenir kita tak ada apa. Tenir, nampak tenir.
Ha, hari nak ayat kali mudah. Ni agama kita dia ngajar lagu tu. Dia ajar, ajaran dia pasal tu. Ha, tawi anak rakyat dia ni gelah besar. Sebab tu dalam Islam dia tak boleh nak bunuh diri. Karena dia ada hubak. Orang asing serabut sikit. Lekat hutan 1,000. Ambil jerak. Ikat di dahan kayu terjun gelap. Jelai lidah habuh rah. Tu agama lain nak ya tu. Agama Islam tak ada, tak ada lagi, tak ada. Ha, hok ada sore dua tu hok sesak. Tidak. Ha, dia ambil keputusan diri dia tak betul. Karena dia tak ada pengajian. Juga makna selesai orang hidup, dia tak tahu kata dia kekal dalam neraka. Ni bunuh diri tu hai marah sekali. Bunuh diri nak ya tu hai marah sekali. Tak silap hamba kata kekal dalam neraka. Allahuakbar. Hani bunuh diri tak leh. Tak leh, tak leh. Makan racun ke, makan lenek ke. Ha tu. Ha tu nak ya tu. Tak leh, tak leh, tak leh, tak leh. Walau hutan banyak mana lagu mana pun serah kepada Allah Taala. Sentiasa kita berdoa kepada Taala. Walau kita tak mampu nak bayar sekalipun. Karena pintu rahmat masih terbuka luah lagi. Jangan buat putusan sikap-sikap. Jangan buat putusan gaduh-gaduh. Itu rahmat Allah Ta'ala. Ha, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Pengampun. Hani ingat malak tu Islam rakyat tu. Gena? Karena tuwe kita ni Allah. Tuwe kita ni sekalian Allah. Dia jadi tuwe sekalian Allah. Hak dia berlaku. Dan kita betul hati kita mengitak dia. Dia tak akan bubuh kita dalam neraka dia. Dia tak akan buat seksa kita. Tapi kita kena benar-benar kembali kepada dia. Dan kita teriak, teriak, teriak sesak. Dan kita teriak, teriak minta apung dia. Akhir dia apung kita. Ni nak ayat Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia kesian belah. Ar-Rahim, kasihan belas. Kasih belah ayat tu. Ha tu. Sebab tu kita dah hari ni tu keadaan kita beragama Islam. Ha tu agama Islam dasar dia noyak tu. Sebab kita kena ingat kepada Allah lebih banyak. Karena ingat saat itu membahagiakan hidup kita. Buat kita tu hidup bahagia. Ha noyak tu. Tapi kalau tak ingat ke dia hidup payah. Yo ya dak. Ma'isyatan dangka. Kehidupan kita susah payah picik sepik. Ha tu kalau kita tak ingat dia, tapi dia kita ingat dia luah. Rezeki kita masih meluah. Ha rezeki kita apa ni luah dalam keadaan hidup kita. Ha tu ingat molek. Ha tu keadaan kita dah hari ni. Ha tu keadaan kita hidup di hari ini. Maka kita mari tengok gerbel kita pula hak saki baki ke apa nama. Di antaranya umur benateh. Umur benateh. Maka umur benateh ni kita telah maklum dan nak tahu dah. Uta dan kita nak buat gerbel kena dia umur 5 tahun masuk kena tahu. Baru boleh buat gerbel uta. Umur 5, tetap 5. Lepas tu 5 lebih. Masuk dalam ni. Masuk dalam pagan ni. Seminggu ke, 2 bulan ke, sebulan ke, 10 hari ke, tak ada apa dah. Boleh buat gerbel. Begitu juga lembu. Umur dia 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Ha tu nak ayat. 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Tu umur. Dan kambingnya, iaitu 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Ha tu nak ayat kata, binatang yang kita buat gerbel, buat gerbel, buat gerbel. Ha, tu apa panggil omo-omo binatang. Lembu apa ni? Binatang hak boleh buat gerbelnya iaitu unta. Lembu. Kambing. Biring. Kibah. Ha, tu adik-beradik dia belakulah tu. Hak jenis serupa tu tu. Hak rambut kotak, tak rambut kotak. Jolah belakul. Ha tu nak ayat tu menatang. Ada pun benda di hutan tak boleh. Benda di hutan tak boleh.
Ya, nak buat gerbel tak boleh. Kerana binatang buat gerbel ni panggil an'am. An'am. Yang ni binatang yang boleh buat gerbel. Yang boleh buat gerbel. Kita boleh kijar. Kita boleh rusuh besar di bukit. Dia kata dua pikul lebih. Allah tanduk dia molek lah. Yak cabai, yak berdehat. Tak boleh buat gerbel. Tak ada kata, kita boleh usah, kita gerbai usah buat kita. Orang lain naik lembu belakang, kita naik usah, gantung di tanduk. Besar usah di dua pikul lebih. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ha, ni nak ayat tu. Tak boleh, tak boleh. Tu nak ayat tu. Apa ni? Ha, belatih buat gerbai. Tu. Ha, tu. Dan, belatih yang tak boleh buat gerbai. Yang ni menatih sani juga. Tapi ada cacat. Ada cacat. Dia tak boleh. Wak gerbek. Apa nama tu? Dia ada lima hak Nabi royak lah hadis. Hak Nabi royak lah hadis ada lima. Hak ni hak ijma' ulama. Hak ijma' ulama ada lima. Apa ijma' ulama? Yakni nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka puak-puak ulama fiqh dia ijmak kata lima penyakit ni yang ada di binatang nak gerbek tak leh buat gerbek. Gapo nama we hak tak leh ni? Ha, hak tak leh ni gapo nama? Ha, dia ada royak sininya ialah di antara binatang hak tak leh. Hak tak boleh buat gerbel saat ni. Yang pertama, ijma' ulama kata, al-aurak. Ha, al-aurak. Bahasa kita apa nama? Al-aurak. Iaitu kita panggil buta mata. Buta mata dua belah. Ha, tu buta mata dua belah. Hak tu tak boleh nak buat. Ha, nak buat gerbel. Tak boleh tu. Ha, tu apa panggil? Ijma' ulama. Ha, tu. Ha, tu apa panggil? Ijma' ulama. Tak boleh menata tu. Yang ketiganya, yang keduanya ialah al-urja'. Al-urja'. Apa urja' ni? Lembu kambing hak kaki tiga. Kaki tiga. Ada ke lembu kaki tiga? Ada pak juga tapi lek tu tak pakai wak kerja apa. Ha, kaki halus ke? Ataupun kaki dia ada sikit-sikit gitu ya. Ha, jadi dua gunanya tiga tu lah. Tak boleh buat gerbek tu. Ha, tu apa panggil? La yajuzul adhiyah. Ha, tu. Apa panggil syarat? Surutul adhiyati assalamatu minal uyub. Syarat nak sah gerbek tu, selamat daripada cacat-cacat. Aib, aib. Ha, tu. Yang ketiganya, al-maridah. Ha, al apa ni? Al-maridah, lembu sakit, lembu sakit. Oh, lembu ni we beli baru ni lah, buruk mulut. Buruk mulut, buruk kuku, tak boleh buat gerbel. Kena kena perubat siap. Ha, we habis siap lah kau dah. Tahu tak apa gerbel. Ha, kena perubat dulu tak boleh. Ha, tu dia antaranya. Yang keempatnya apa nama? Al-ujfa, iaitu ha tu, allati la tunqi. Kita panggil kata binatang yang kurang otak. Kurang otak, lagu mana tak tahulah. Ha, kurang otak. Balik kepala dia becong begini tahu. Ah, tu nak ayat tu. Nah.
Yang kelimanya gabonamo, iaitu lembu yang buta mata sebutir. Mata buta kedua tak leh, mata sebutir pun tak leh, kaki tiga pun tak leh, sakit pun tak leh, otak kurang pun tak leh. Hak ni hak ijmak ulama. Hak ijmak ulama. Tu dia antaranya. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Jaga-jaga. Tu. Apa jaga-jaga? Iaitu benatai yang kita nak buat gerbek. Tu. Nah, hak kita nak buat gerbek tu jaga-jaga molek. Tu dia antara. Tu apa panggil? Hak ijmak ulama. Hak ijmak ulama. Tu. Tu. Dan hukum lain lagi. Hukum gapo tu? Yaitu di antaranya hukum belulai dan daging. Jildun walahmul adhiyah. Belulai dan daging gerbel. Tengok. Dalam kitab fiqh al-Islam. Fiqh Islamik. Hak Dr. Wahbah Zuhaili dia kata gini. Yahrumu bai'uha jildan walahman wasyahman wa azrafan sawa'unil adhiyatul wajibah awit tatawwa'an. Tengok. Haram kita jualnya belulai dan juga daging gerbel. Han tengok ni. Daging gerbel haram kita jual ke apa? Jual belulai dan juga daging gerbel. Sama ada jildan kita jual tu, iaitu kulit belulai. Lahman daging, syahman lemak-lemak. Tu. Azrafan. Azrafan ni gapo? Kamu tak ingat. Tu makna dia. Sawa'un al-adhiyatul wajibah. Sama saja gerbel hak wajib awit tatawwu'a ataupun gerbel tatawwu' gerbel sunat. Hani di dalam kitab fiqh Islam juzuk yang ketiga halaman 132. Nah dia cara talih jual belulai ni. Muka surat dia tu 132 di jilid kitab yang ketiga. Hani dalam fiqh Islam nak ayat tu ada cerita tentang khilaf. Hani nak ayat kitab. Tu nak ayat tu. Tu di antaranya. Tu deh. Habis situ. Tu. Maka apa lagi? Iaitunya cahaya benatai. Cahaya benatai pun nak ayat kena pilih juga. Nak ayat kata nak wis penuh gerbel siapa cahaya. Siapa ke warna lembu sendiri. Warna uta, warna kambing, warna kibas. Tengok tu. Tengok Islam ni ayat tu, leik tak leik. Islam ni halus tak halus si tengok. Allahu Akbar. Nah. Mana tu? Dalam kitab fiqh dia ada cerita benda ni. Yang pertama, benatang yang kita nak buat gerbel ni cahaya apa hak molek sekali? Yang pertama warna putih. Al-abyad. Putih. Kalau lembu-lembu putih, kalau uta-uta putih, kalau kambing-kambing putih, kalau kibah-kibah putih, kalau biring-biring putih. Tu nak ayat kata. Tu nak ayat kata warna hak lama satu. Yang keduanya talu putih tak ada kuning. Carilah rokmo kuning. Bukan kuning sepa kunyit. Lama ke cari kuning sepa kunyit. Tak bertemu lembu. Tak gerbel ke darah. Tu. Apa panggil rokmo kuning. Lembu ni apa panggil lembu kuning. Tu hot lama dua. Pilih head. Dia nak buat gerbel. Demo kata habis dah. Hak kuning kelik serta yang ambil demo habis. Tu. Yang ketiganya kelabu. Kelabu.
warna lembu kelabu, warna uta kelabu, warna kambing kelabu, kibah kelabu. Hani yang ketiga noyak tu. Kelabu. Kelabu pun tak ada dah, tak demo belaka dah. Pastu nak ambil mana weh? Ambil lah warna merah. Merah, merah duk di yang keapa. Merah duk di yang keapa. Ha, merah duk di yang keapa. Ambil lah warna merah. Demo kata merah pun habis dah. Yang kelima ialah bertapung. Lembu tapung hitam putih. Berbelang hitam putih. Yakni lembu tapung. Ataupun lembu jalu. Ada lembu jalu. Ada orang yang bawah ni ada lembu jalu. Tak biasa tengok lembu jalu. Berjalu lah ke mana lembu dia. Kalau dia tapung. Tidak ia terjalu, jalu. Ada dia mengatakan ada jalu. Tahulah kau lah. Dia mau tanya, warna lembu jalu duduk yang keberapa? Ambo yak tu duduk yang ketujuh. Engkau tak ada koyak tadi? Dia yak ni. Tertik dia. Ulama pekoh. Ulama pekoh dia waktu baik banyak tu. Tu. Hak yang kelimanya. Hak yang kelima. Iaitu. Iaitu tapung. Tapung yang nak apa? Putih hitam. Nak tapung putih hitam. Macam kita tengok lembu apa? Lembu susu Denmark. Dah, di botol dia, di apa ni, di kotak dia tu kan. Dia tepek lembu susu lalu dah. Di jebu dia, di botol dia tu. Lembu tapung putih hitam. Tu nak ayat kata. Tak ada mana pak kita deh. Tak ada mana lembu kapung ni tak ada mana. Benih kau mau kita tak ada mana pasal tapung hitam putih. Tak ada mana. Tu nak ayat tu kedudukan. Lembu tapung ni duk kedudukan yang kelima. Yang kenenya lembu hitam. Lembu hitam. Tengok hitam duk patak sekali weh. Tu. Nak royak apa tu? Nak royak tu susun ni untuk nak wicom mi dalam gerbang. Tu nak royak. Sabik Nabi kata azimu dhahayakum. Comilah, sempurnalah, meriahlah gerbang-gerbang kamu. Fa innaha ala sirati matayakum. Gerbang kamu menjadi kenderaan di dalam perjalananmu. Gerbang kita menjadi kenderaan penaik ke di dalam perjalanan kita di pada masa esok. Di tengah-tengah hari yang begitu panas luar biasa. Hani nak yakta kita di hari. Hani ugamo Islam. Ni ugamo yang tak kena peracum sepa. Tuhan royak dan Nabi royak dah. Unai-unai dan garisai-garisai yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul dia. Hari ni ayat dah ada dah. Ni Allahu Akbar. Dah. Tu dah. Amu rasa habislah situ. Amu rasa habislah situ. Tu dah. Hari ni. InsyaAllah minggu depan ni amu nak cerita tetap. Iaitu masalah lain pula. Alamat-alamat kiamat. Pengajian kita ni untuk nak mengingati semua kita ni. Alamat kiamat. Nak tengok dalam hadis. Hadis 40. Yang ada hadis. Dihipungkan oleh ulama. Hadis-hadis yang Nabi dah cerita tentang alamat kiamat. Apakah akan berlaku di akhir zaman Nabi ceritanya. Itu insyaAllah ta'ala. Itu. Wallahu a'lam. Ni soalan sorry.
Kau nak baca berhenti dulu ni apa ni. Ayat ni. Ayat halau setel. Lepas tu kalau kita nak baca tiap hari untuk dia, untuk we to be gangguan setan dalam tubuh kita. Kerana ada orang duk buat barang sihir kepada kita dan di rumah kita, kita boleh buat macam mana gatik. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Ha ni pun orang panggil halau setan juga. Hak ni untuk nak pelepah orang bila orang balik mutu. Bila orang tu ada kuung. Tidak. Kita panggil nak halal. Kita panggil tak? Cuba halal kata tu, dia tu tu. Balik mutu kemarin tak ada pergi halal lagi tu. Tapi nampak dia takut, ya dia ketar, jadi kuung tu. Cuba halal kata tu. Ni ayat halal panggil. Ayat halal. Kita baca gebah. Baca ayat kursi sekali. Neh. Baca ayat kursi. Baca Fatihah sekali. Baca ayat kursi sekali. Baca hening 3 kali. Tu kita nak halau ke. Lepas tu halal lah apa ni. Gebah lah dengan kain-kain ke. Mula-mula baca Fatihah sekali. Lepas tu ayat kursi sekali. Lepas tu baca hening 3 kali. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Gebah. Apa ni wahalla orang tak khabar, orang takut. Di dalam ketakutan bila berlaku musibah di atas dia. Ada selaginya nu. Ayat ataupun doa Nabi Sulaiman berjanji ngaji Afrik. Hamba duk baca tu. Hamba duk baca tu ke? Nabi Sulaiman, doa Nabi Sulaiman atau perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin Afrik dengan setan. Tu. Mana ayat tu tu? Apa dah umi dianya? Dia tak ingat, dia tak mari. Yaknya katuk. La ilaha illallah. Ni tak ada pocok sejarah buk ni. Lupa je pun tengok. Neh. Kalau pocok berkali sesak akal semua. Tu. Allahu akbar. Unashidukum bil ahdi alladhi akhadhahu 'alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullaha alla tu zu ahada. Tu ayat hamba hatu. Ada dalam rumah kita. Kita berasa takut baca tu. Tu kata-kata perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin Afrik. Unashidukum bil ahdil ladzi akhazahu 'alaikum Sulaiman. Aku nak ayat kemung. Tu aku nak ayat kemung. Dengan perjanjianmu dengan Nabi Sulaiman. Anta khruju wa tarhalu min baitina, bahwa mung tubik dan mung pindahlah daripada rumah aku. Tu makna dia. Tu tarhalu wa tadhhabu apa ni, anta khruju wa tarhalu min baitina. Tu tubik unashidukumullah alla tu'zu ahada. Aku nak ayat kemung Tuhan. Tuhan larangmu jangan duk goda siapa dia sore habuk dalam rumah ni. Mutu baik gi malam-malam. Tu hamba dia tu baik.
tu neh. Ha tu pedah dia tu. Ha tu pedah dia tu nak ayat kata. Kelebihan dia. Kelebihan dia nya nak berjauh, nak menjauhkan kita daripada setan-setan. Ha duk goda kita, duk nakuti kita. Duk dengar kita, duk lagi rumah kita. Tubik, tubik, tubik. Sini bukan rumahmu, rumah aku. Aku buat habis beratus ribu. Tubik, tubik, tubik. Ya kerana setan dah kita tinggal sampai 3 hari. Ya mari dah. Tu. Ha, setan ni kita tinggal rumah 3 hari. Rumah kita duduk hari-hari. Setelah kita koci pitu pergi mana-mana 3 hari. Pergi Phuket, pergi Krabi. Ha, tak ada klik boleh 3 hari. Ya mari duduk dah. Ha, dia mari duduk dah. Dia berdaping dah. Masuk dah. Masuklah rumah dia tengok. Lu moleknya. Lah jamin dia molek. Dia kecil buat dia. Lah dalai lah. Watak golek narak ya. Tengok. Lah sapu batak. Lah jadalai. Mek. Lah pelita tidur. Hidup masuk rumah dengan buat dia. Kita tak dapat tengok. Habis dah kita mari rumah kita buka pintu. Ha, kita kena wisalat. Ha, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ataupun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdegah sikit. Dia bila kita dengar wi salam dia tergi kita klik tubik-tubik tuai klik dah tuai klik dah tuai klik dah. Tidak. Ha, tuai klik dah. Klik klik tubik-tubik tubik-tubik tuai klik dah. Kalau kita tak wi salam, kita klik ni hanya buka pintu gerai, goreng-goreng minum air, makan nasi ke apa ni. Ya duduklah tu. Kita tidur, dia tidur. Dia tengok kita lah. Beli barang banyak sangat. Mari di Krabi. Lah, duk makan dapat dia lah. Okey tak? Kita tak wisalah. Dia tak tubik tak? Ha, bawa kita tidur setah ya. Tidur setah punya. Kau kejut kau. Pelucu. Kenapa? Tindih dia hatu. Ha, tindih dia hatu. Dia mahu tindih dia hatu. Tak tindih apa dia. Ada. Cekik dekat ke dia. Ah, itu nak ayat kata kita. Jadi Islam ni, ya ajar sungguh. Comel nak ayat kata deh. Dia royak so-so kita. Hanya oleh kita, padu tak padu tu. Ya. Ngaji tak mengaji, tu nak ayat kata. Ah, tu. Habislah kita, apa lagi?